kebersihan terpusat lilin tahun 2023. Siap dimulai. Lanjutkan. Kamis 21 Desember 2023, Wakil Bupati Bungo Haji Safrudin Dwi Aprianto mendampingi Kapolres Bungo menjadi inspektur pada apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat Lilin 2023. Apel yang bertempat di lapangan Mapolres Bungo ini digelar guna mengecek kesiapan personil jelang pengamanan menyambut Natal dan Tahun Baru 2024. Apel gelar pasukan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bungo KBP Wahyu Bram dan didampingi Wakil Bupati Bungo Haji Safrudin Dwi Aprianto dan Ramil 41606 Muara Bungo, Kapten Arhanud Zuhriadi selaku inspektur apel. Turut hadir pula unsur Forkompimda Kabupaten Bungo. Apel gelar pasukan ini yang diikuti gabungan personil Kodim 0416 Bungo Tebo, Polres Bungo, Subdenpom, Dishub, Satpol PP, Basarnas, BPBD, Senkom, dan unsur lainnya. Pada kesempatannya, Wakil Bupati Bungo Haji Safrudin Dwi Aprianto mengatakan, kepada anggota TNI dan Polri mengucapkan apresiasi yang tinggi-tinggi selamat menjalankan tugas dalam pengamanan Nataru demi menjaga keamanan masyarakat di wilayah Kabupaten Bungo. Wakil Bupati Bungo menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban saat Natal dan Tahun Baru. Kegiatan apel pasukan dalam rangka akhir tahun ada perayaan Natal dan juga perayaan Tahun Baru 2024. Harap kepada semua pihak pemerintah juga pembina, tugas kita bersama adalah memastikan bahwa perayaan Natal bisa berlangsung dengan lancar juga aman. Kenapa? Karena kebebasan untuk menjalankan ibadah adalah hak yang paling asasi. Jadi itu yang sama-sama kita hormati dan kita akan upaya melaksanakan apa yang kemarin dipesan Pak Kapolda untuk meminimalisir potensi intoleransi. Kita terus bersama menginginkan kerukunan antar beragama. Kemudian juga saya sampaikan bahwa ini menjadi momentum penting karena tahun depan juga tahun politik. Nah, kita memahami ada perbedaan pandangan, pendapat bahkan juga pilihan. Nah, kita terus mengedukasi masyarakat agar agenda pemilu tidak boleh merusak persaudaraan. Untuk diketahui, Polres Bungo dalam pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 mendirikan sebanyak 4 pos. Satu pos pelayanan didirikan di Simpang Samsat Pasar Atas Muara Bungo, dan dua pos pengamanan masing-masing pos pengamanan bertempat di Gereja Sungai Pinang dan pos pengamanan di depan Bungo Plaza Pasar Bawah Muara Bungo. Selain itu, satu pos terpadu di Bandara Muara Bungo. Muara Bungo, Ismail Marzuki, Bungo TV.